Malaysia ini banyak pakar undang-undang. Apabila saya kata Malaysia negara Islam, dia kata tidak. Dia kata sekular. Dan apabila saya cakap sekular dengan Islam, dia kata itu tafsiran rojak. Pasal bahawa Malaysia ini negara Islam dan juga sekular. Jadi syukur Alhamdulillah, jika seminar yang ada pada hari ini, marilah kita semua berdoa supaya negara Malaysia ini tidak lagi ada batu-batu dalam kepala. Dichotomy, the head of dichotomies. Yang mengatakan bahawa Malaysia ini bukan negara Islam. Jangan kita orang dalam negeri ini, walau siapa pun masyhur nak angkat dia banyak mana pun, sampai puh lepas pada pokok kelapa pun, jangan. Jangan ambil dalam negeri, ambil daripada pihak luar sendiri yang datang daripada tamadun tu. Kalau kita nak baca sastra Inggeris, kita ambil buku Shakespeare tu. Kita tak ambil buku orang lain yang ditulis di Kelantan, hal Shakespeare. Apa arti mensekularkan? Kita terjemah mensekularkan tapi dalam bahasa Inggeris, secularization apa arti? Awak sudah tengok Macmillan's Encyclopedia of Sociology, secularization dalam ilmu sosiologi, apa dia? Encyclopedia Britannica, Americana dan lain-lain tulisan dari barat. Saya tanya dia, bolehkah kita pasang istilah tu di sini? Secularism. Malaysia adalah Darul Islam. Rujuklah kepada kitab Madzahibul Arba'ah Al-Jaziri Al-Sahar. Adakah tidak yang ayat ini buat kita boleh kata Malaysia tidak dalam Islam? Rujuklah buku Dr. Az-Zuhaili Al-Fiqh Islami wa Adillah itu. Rujuklah kepada Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Duwaliyah yang 40 jilid lebih dari kuat itu. Saya sudah tengok itu, tak ada. Sebab itu Imam Abu Zahra Allah yarhamah dalam kitab dia menulis, kita ni termasuk Darul Islam. Hanya kita tidak sempurna kerana amalan kita kurang sempurna. Kita kena berusaha lagi dengan gigi. Fastabiqul khairat. Buat baik-baik, berlumba-lumba dengan ikhlas. Jangan cantas kawan. Jadi saya minta lah penjelasan. Jika JAKIM tidak dapat menguruskan perpecahan sesama umat kita berkenaan dengan akidah ini, hanya balik kepada ahli sunnah wal jamaah, saya takut negara kita ini akan tergadai. Tolonglah Profesor jawab supaya dikotomi yang dalam kepala saya ini dapat diperjelaskan. Karena yang pertama berkenaan Malaysia ini negara Islam sudah pun jelas. Tentang aliran ahli sunnah kita mesti teruskan. Wahabi jangan. Sebab itu dia ada unsur-unsur yang boleh mengganggu kestabilan. Saya sendiri berdepan dengan orang berbincang. Asalnya fikiran diambil daripada kitab-kitab tertentu. Bukan saya sebut kerajaan ni, tapi aliran berfikir yang disebut oleh Imam Abu Zahra. Dan Imam Abu Zahra sendiri menggunakan Al-Wahabiyah. Dan Dr. Al-Aqal pun menggunakan Al-Wahabiyah. Dia guna istilah tu dalam buku dia sendiri. Oh, Masya Allah. Kemudian akhirnya kita kena jawab bahawa ahli sunnah lah yang paling baik. Sebab tamadun Islam dari dulu semenjak di Madinah, Damsyik, Baghdad, Kurtuba, Afrika Utara, Mesir, Asia Tengah, Asia Selatan, Istanbul, dunia lain, semuanya ahli sunnah. Rahmat ilahi sampai ke alam ini melalui rangka tamadun ahli sunnah. Bukan kerangka lain. Kerangka lain sebentar-sebentar. Lepas itu tak ada. Jadi kita teruskan kerangka ini. Wassalamualaikum.